150 tahun yang lalu, bangsa kita membanting tulang, darahnya dihisap, dan dagingnya pun dilahap. Sehingga hanya kulit dan tulang yang tersisa. Mereka menghadapi gunung-gunung kesulitan, mengatasi kesulitan di mana ia dapat. Alangkah hebatnya, beberapa tahun yang lalu, para pahlawan kita berjuang secara heroik. Tapi ingatlah, sahabat-sahabatku, bahwa perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berkata, lebih baik hancur lebur bersama debunya kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan. Ini memberikan makna yang sangat mendalam buat kita semua, bahwa kita harus menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas untuk berkarya. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, Panglima Besar Revolusi kita, Insinyur Soekarno, juga pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Oleh karena itu, kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku, siswa-siswi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, janganlah kita mudah untuk diadu domba oleh bangsa lain. Ingatlah bahwa kita semua adalah saudara. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, marilah kita berikan yang terbaik untuk negeri ini, seperti yang telah diamanatkan oleh pahlawan negeri ini. Bukanlah Insinyur Habibie pernah mengatakan, kalau kita mau dan mampu memberikan yang terbaik untuk negeri ini, maka jaminan kita akan dikenang sepanjang masa. Akan tetapi, kalau kita malu dan takut untuk berbuat baik untuk negeri ini, maka jaminan kita yaitu tidak akan bertemunya kemajuan selangkah pun. Oleh karena itu, kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, mulai hari ini, mulai menit ini, dan mulai detik ini, marilah kita berikan yang terbaik untuk bangsa kita ini. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, kita semua sebagai anak bangsa yang terpelajar, tentunya kita bisa berikan dengan menjadi pelajar yang baik, pelajar yang mampu meneladani para pahlawan kita. Minimalnya kita bisa memberikan manfaat untuk bangsa ini. Dewan juri, teman-teman dan sahabat-sahabatku yang saya hormati, demikian pidato yang singkat ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Seperti pepatah, bahwa tak ada gading yang retak, ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.